Silakan ini, silakan masuk. Ini silakan masuk. Masuk. Silakan, Pak. Ayo, ini, boleh masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi, kalau kita baca sejarah kurang lebih 350 tahun nenek moyang kita, bangsa kita hidup dan penjajahan dan tidak terkena yang telah dikeparkan untuk membebaskan dari belenggu penjajah yang sangat tidak beradab. Sekarang sudah 75 tahun bangsa kita merdeka dari belenggu penjajah yang sangat tidak berkemanusiaan dan tidak beradab. Teman-teman, kita sekarang hidup di zaman merdeka. Merdeka berkreasi, merdeka menunjukkan keinginan, merdeka menunjukkan pendapat, merdeka semua. Melalui sarana forum diskusi yang sangat singkat ini, saya ingin mengucapkan teman-teman, yaitu satu, ayo kita taulatani semangat nenek moyang dalam merebut kemerdekaan. Dua, kita ikut mengisi kemerdekaan dengan semangat belajar. Tiga, kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. Empat, kita harus berani kata tidak untuk Eropa. Teman-teman yang saya sayangi, demikian yang dapat saya sampaikan di forum yang singkat ini. Dan salam DDS, terus tambah semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan, siapa yang mau mengomentari pidato dari teman itu, silakan ayo. Ayo silakan mengomentari ya. Ayo, siapa berani mengomentari? Oke, kalau enggak saya akan ngaku ini kalau tadi pidatonya itu ya sudah lumayan ya, cuma kurang intonasinya. Intonasinya kurang mantap, ya. Seperti sebelumnya tadi apa ya, ajaan. Ayo kita teman-teman, ini kurang kelihatan mantap ya, kurang mantap. Jadi nadanya masih datar. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apa? Ayo, Muhammad. Nah, kan nggak apa-apa ya, bebas. Tanya pada temanmu. Nggak apa-apa, jangan pada temanmu. Ayo. Silakan bertanya. Nanti giliran kalian sendiri loh ya. Tidak akan di apa di komentari sama Alif ini. Langsung ya, ayo. Oke, kalau tidak ada. Gimana?
Ya, kalau tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Jadi besok akan lebih ramai lagi ya dalam praktek pidatonya. Nah, pidato ini penting. Menyampaikan pendapat di depan orang banyak itu butuh keberanian. Berikutnya mungkin akan bergilir ya. Ganti siapa kira-kira ya? Ganti siapa? Oke. Muhammad nanti ya. Muhammad Ali Fikri nanti yang akan ganti ya. Oke, saya kira itu anak-anak. Mudah-mudahan kalian lebih siap lagi untuk besok ya menyampaikan pendapat pidatonya ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bisa dimut semua, dibuka semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.